Bunyi musuh yang dikali senang dan kalinya berukuran 5 dikali 12 dijadikan lebih besar, lebih luas untuk memenuhi kebutuhan industri di mana. Ansar Ahmad meresmikan gedung workshop teknik permesinan SMK Pusat Keunggulan di Jalankan SMK Negeri 6 Batam pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022. Acara peresmian gedung tersebut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Dr. Darson SPDM SI, Komisi 4 DPRD Provinsi Kepri Wahyu Wahyudin SE, sejumlah kepala sekolah SMK, dan beberapa perwakilan dari dunia usaha dan dunia industri atau DUDI. Di sela-sela peresmian gedung workshop, Gubernur Kepri juga menyerahkan bantuan peralatan pendidikan berupa satu set alat peraga teknik alat berat dari PT Citra Pembina Angkutan Industri atau CPPI dan melakukan launching Teaching Victory atau TEPA Teknik Kendaraan Ringan bekerjasama dengan PT Agung Toyota Batam, sekaligus bantuan satu set kendaraan transmisi manual 5 percepatan serta dengan PT DSAW berupa pelaksanaan kelas industri. Pada kesempatan itu juga, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengapresiasi keberadaan SMK Negeri 6 Batam yang merupakan kebanggaan sebagai SMK Pusat Keunggulan, memiliki prospek masa depan sangat cerah, dapat mencetak lulusan memiliki skill yang mumpuni sesuai dibutuhkan dunia usaha dan industri. Apalagi kata Ansar, SMK Negeri 6 Batam ini keberadaannya persis di tengah kawasan industri Kabil, maka dinilainya akan makin mudah dalam mewujudkan program Link and Match bersama dunia industri dari segala aspek, baik mendatangkan guru tamu, magang siswa dan guru, serta keterlibatan dalam menyusun kurikulum maupun program lainnya. Sementara, pemerintah Provinsi Kepri lanjut Ansar lagi, kedepannya akan terus mewujudkan model pendidikan kejuruan ini yang tentunya langsung melibatkan dukungan pihak luar, dalam hal ini pihak Iduka. Maka dari itu, pihaknya akan selalu mensupport ke sekolah kejuruan ini melakukan kerjasama berupa link and match dengan seluruh pelaku dunia usaha dan industri di wilayah Provinsi Kepri. Terkait fasilitas gedung workshop teknik permesinan tersebut, Gubernur Ansar berpesan agar benar-benar dimanfaatkan sebaik mungkin dengan harapan bisa memberikan keuntungan bagi SMK Negeri 6 Batam dalam menunjang pembelajaran sehingga dapat menghasilkan lulusan yang benar-benar dibutuhkan dunia usaha dan industri. Ansar juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Iduka yang telah memberikan perhatian penuh dalam meningkatkan kualitas pendidikan mutu lulusan di SMK Negeri 6 Batam, karena ia menilai memajukan pendidikan itu merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya tugas dari pemerintah semata. Oh ya, kan memang selama ini SMK dijadikan pusat pendidikan vokasi unggulan ya, dalam rangka mengisi peluang-peluang pasar kerja yang tersedia, maka pendidikan di SMK mesti tepat sasaran. Nah, untuk melakukan itu tentu pemerintah kan punya keterbatasan, sehingga pemerintah mengambil kebijakan yang namanya link and match dengan para pelaku usaha, terutama para pelaku industri. Dan alhamdulillah saat ini kan sudah mulai tercipta, itu terwujud. Walaupun sebenarnya konsep ini sudah sedemikian lama, tapi nanti mungkin akan kita bentuk regulasinya di daerah agar mungkin bisa kita breakdown
kebijakan pemerintah pusat. Nah, sehingga setiap kawasan mudah-mudahan bisa membina 1-2 SMK. Dan mereka juga mungkin bisa menerima sebagian output dari SMK itu untuk memperkuat industrinya. Dan saya justru jauh berpikir kalau SMK-SMK ini ke depan mesti berorientasi outlooking juga ya, mengisi pasar kerja di luar. Hanya kalau berbicara pasar kerja di luar kan mesti ada sertifikasi standar internasional itu. Nah, itu nanti coba kita pelajari. Saya kira kalau satu anak mungkin perlu biaya 1 juta ya untuk kepentingan mereka ke depan, masa depan mereka, saya kira kita akan lulusan sendiri Pak, lulusan sendiri mungkin mutunya skill yang diperoleh seperti apa mungkin Pak? Ya, kalau sejauh ini sekolah kan tergantung beberapa unsur di sekolah itulah ya, tergantung kualitas gurunya, maka kualitas guru juga terus mesti jadi perhatian kita. Yang kedua, kelengkapan sekolah-sekolah itu. Maka karena SMK ini adalah menyiapkan anak-anak terjun ke pasar kerja, harusnya semua SMK mesti dilengkapi kebutuhan. Seperti apa Pak kepinginnya SMK nantinya? Ya, ini bisa agak kayak Jerman, mungkin bisa lengan netnya lebih bagus lagi. Ya, saya kira kita berusaha sebaik mungkin lah gitu ya. Standarnya mana saja, saya kira industri-industri kita di sini pun industri-industri high technology banyak. Saya kira kalau industri juga berperan aktif terus sama-sama, output kita juga standarnya bisa berstandar internasional. Pendidikan-pendidikan ini akan kita perhatikan langsung. Sementara, Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Batam Deden Suryana MPD mengatakan bahwa gedung workshop teknik permesinan yang baru diresmikan tersebut merupakan hasil program bantuan dari pihak Kemendikbudristek dan merupakan redesain dari gedung lama untuk menggerakkan SMK Pusat Keunggulan, terutama memperkuat lagi link and match yang memuat aspek dari 8+I tersebut. Ya Pak Deden, tadi Pak Gubernur meresmikan gedung permesinan kita. Iya, betul. Kapan dipakainya untuk rencananya? Ya, jadi gedung workshop teknik permesinan SMK Negeri 6 Batam ini adalah hasil dari program bantuan SMK Pusat Keunggulan tahun 2021. Di mana kita adalah salah satu SMK yang ditunjuk oleh Direktorat Vokasi melalui Direktorat SMK. Yang mana adalah melaksanakan tugas bagaimana kita memenuhi aspek link and match. Betul. Paket link and match yang ditetapkan oleh direktorat ada 8+I. Dan alhamdulillah paket itu sudah kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan salah satunya adalah program fisik yang berupa bangunan workshop teknik permesinan adalah hasil redesign dari gedung yang lama menjadi gedung yang sekarang. Tadi dapat aplaus dari Pak Gubernur katanya untuk SMK Pusat Keunggulan ini. Ini kan udah satu semester Pak. Ya. Seperti apa sih Pak langkah yang telah kita terapkan di SMK Pusat Keunggulan? Ya, jadi ini adalah sebuah tugas yang cukup berat ya disandang oleh program SMK Pusat Keunggulan, di mana kita harus mampu bermitra, berkolaborasi dengan mitra kita dunia usaha, dunia industri, agar mampu mereka bekerja sama dengan sekolah untuk meningkatkan kompetensi guru-guru, meningkatkan kompetensi anak-anak, yang diharapkan nantinya lulusan dari SMK Negeri 6 Batam itu dapat terserap di dunia usaha atau di dunia industri. Dan beberapa langkah yang kami laksanakan, yang pertama adalah melaksanakan sinkronisasi kurikulum dengan industri supaya menyamakan kompetensi yang ada di industri dengan sekolah. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan guru tamu. Tamu. Jadi kita undang guru-guru dari industri untuk mengajar anak-anak kita di sekolah maupun di industri. Dengan konsep ini mudah-mudahan anak-anak kita mendapatkan kompetensi yang selama ini tidak diberikan oleh sekolah. Kemudian selanjutnya ada pelaksanaan PKL seperti yang biasa dilaksanakan. Kemudian ada sertifikasi industri, di mana anak-anak kita disertifikasi oleh mereka pada uji kompetensi yang ada di industri. Kemudian pelaksanaan teaching factory. Teaching factory, alhamdulillah yang sekarang ini sudah jalan adalah teaching factory
Teknik Profesional SMK Negeri 6 Batam masih bekerja sama dengan PT Cipegindo dan sekarang di launching Teaching Factory Teknik Kendaraan Ringan SMK Negeri 6 Batam dengan PT Agung Toyota, baik itu Sikupang maupun Batu Ampar. Jadi nantinya TEPA Teknik Kendaraan Ringan SMK Negeri 6 Batam dapat memberikan service pada konsumen-konsumen yang memiliki mobil-mobil Toyota. Umum itu Pak? Umum, ya, dan inilah sebuah kerjasama yang baik dan mudah-mudahan tentunya tujuan utama adalah meningkatkan kompetensi anak sesuai kebutuhan industri dan ada aspek finansial yang mudah-mudahan dapat membantu pelaksanaan pembelajaran atau praktikum ini. Nah, tadi kan ada peresmian, ada juga yang namanya sumbangan CSR, mobiler, apa aja nih Pak? Dari perusahaan mana aja? Baik, ini cukup surprise bagi kami. Di saat Pak Gubernur datang, ada beberapa mitra kita yang ingin memberikan bantuan atau donasi kepada SMK 6 dan disaksikan oleh Bapak Gubernur. Yang pertama adalah dari PT DSAW. DSAW itu adalah pelaksanaan kerjasama industri, kelas industri. Kemudian yang kedua adalah penyerahan bantuan dari PT CPVI. CPVI berbentuk alat peraga. Alat peraga. Ya, alat peraga dan ketika kami konfirmasi itu senilai 200 jutaan. Alat peraga khusus untuk teknik alat berat. Kemudian selanjutnya dari Agung Toyota juga, rupanya bukan hanya launching Teaching Factory, tapi juga mereka memberikan satu set transmisi manual 5 speed. Dan ini juga cukup luar biasa untuk menambah peralatan praktikum anak-anak. Sekalian untuk service center-nya Pak ya? Betul, service center-nya. Jadi dengan kerjasama yang baik dan bantuan-bantuan yang diberikan mitra industri kepada kita, ini menunjukkan bahwasanya hubungan kerjasama SMK 6 Batam dengan mitra-mitra industri sudah terjalin sangat baik dan harmonis. Pak, ini tahapan-tahapan SMK Pusat Keunggulan, apa yang belum kita maksimalkan, Pak? Kalau link image sudah jelas, teaching factory sudah kita lakukan, apa lagi, Pak? Ada tahapan yang belum kami lakukan adalah melaksanakan riset. Dengan mitra industri dan juga perguruan tinggi, bagaimana kita melaksanakan riset yang mampu memberikan sebuah solusi yang nantinya dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, ini adalah tantangan bagi kita. Jadi kita ingin kerjasama dengan industri dan juga perguruan tinggi bagaimana membuat sebuah proyek yang mampu dinikmati oleh masyarakat. Ini program terakhir kah atau gimana Pak? Ya, ini adalah program yang bukan terakhir, tapi program yang belum terlaksana. Mudah-mudahan dalam setahun ke depan, kita sudah mendapatkan proyek tersebut, atau yang disebut biasanya dengan teknologi tepat guna, yang mampu memberikan kemudahan ataupun juga membantu masyarakat. Contoh, misalkan ada solar cell, misalkan pembuatan solar cell untuk perumahan. Kemudian juga ada semacam mobil angkutan sampah yang mampu masuk ke area-area kecil dan juga ada mobil damkar yang selama ini kan besar ya. Nah, kita coba buat kecil sehingga mampu mengakses ke lokasi-lokasi yang sempit. Itu kira-kira proyek yang akan kita laksanakan. Kalau dari kementerian sendiri Pak, Kementerian Pendidikan, seperti apa evaluasi yang dilakukan? Ya, evaluasinya tentunya berdasarkan capaian-capaian yang sudah kita laksanakan. Alhamdulillah itu sudah 100% kita laksanakan. Dan selanjutnya mereka akan memberikan dukungan juga berupa pemadanan. Pemadanan ini adalah ketika sebuah perusahaan memberikan bantuan sebesar 1 miliar, maka pihak kementerian atau direktorat jenderal vokasi akan memberikan juga 1 miliar untuk meningkatkan, menguatkan program-program SMK Pusat Keunggulan yang memang didukung penuh oleh industri. Kalau SMK Pusat Keunggulan kita udah grade berapa nih Pak? Saya kurang paham mengenai grade karena sampai saat ini memang belum ada kategori ataupun klasifikasi seperti itu. Namun kami percaya dengan indikator yang sudah kami laksanakan sebanyak 8 paket link and match, kami percaya kita adalah memang salah satu SMK Pusat Keunggulan yang terbaik. Yang mudah-mudahan 8 plus ini sudah kita lalui. Sudah lalui. Tinggal kita memperdalam lagi. Gitu. Memperdalam dan meningkatkan kualitas lagi kerjasama dengan perusahaan. Oke, harapan Bapak mungkin dengan adanya SMKPK ini mungkin kepada pemerintah sendiri, masyarakat. Ya, jadi harapan kami kepada pemerintah ya kami mohon dukungan dan tentunya bantuan yang mobilernya Pak. Yang terkait bagagaimana kita mengembangkan sekolah ya kita masih banyak memang dari aspek sarana prasarana yang mana kita ketahui ada lebih kurang 1 hektar lagi lahan kita yang belum tergarap ya. Di mana gedung-gedung RKB kita dan fasilitas lainnya memang belum lengkap. Mudah-mudahan dengan dukungan dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui gubernur dengan kepala dinas, insya Allah
lahan 2 hektar di SMK 6 Batam dapat dimaksimalkan sehingga kita bisa menampung lebih kurang 3.000 siswa di sini. Oh, iya. Gubernur kelihatannya respect banget, Pak. Alhamdulillah Pak Gubernur sangat respect, terkesan dan berharap ini didorong terus SMK Pusat Keunggulan dan kerjasama yang baik dengan perusahaan industri. Oke, terima kasih Pak Deden atas infonya. Mudah-mudahan SMK Pusat Keunggulan terus maju dan sesuai dengan harapan kita. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK, bisa. SMK, bisa. SMK, bisa. Vokasi kuat. Bisa.